Halo teman-teman, selamat pagi. Saya ucapkan dari kota Solo. Saat ini saya sedang berada di depan stasiun Purwosari. Dan dari stasiun Purwosari ini saya tidak akan naik kereta KRL ataupun kereta api jarak jauh kelas ekonomi, teman-teman. Tapi saya akan naik kereta yang unik dan hanya jalan di waktu tertentu saja. Dan uniknya kereta ini modelnya kayak model zaman Belanda banget, teman-teman. Yaitu menggunakan lokomotif uap dan juga kereta yang terbuat bodinya dari kayu jati, yaitu kereta Sepul Klutuk Jaladara, teman-teman. Kereta ini sebenarnya merupakan kereta wisata yang jalan sewaktu-waktu saja dan hanya berjalan dari stasiun Purwosari sampai stasiun Serangkah di Solo kota sana, teman-teman. Nanti kita akan mencicipin sensasi naik kereta tersebut menyusuri jalanan kota Solo ini, teman-teman. Seperti apa perjalanannya? Mari ikuti trip saya. Stasiun Purwosari ini sebenarnya merupakan stasiun utama untuk keberangkatan kereta api jarak jauh kelas ekonomi yang melewati jalur selatan, teman-teman, melewati Yogyakarta, Purwokerto, lalu akan bertemu di Cirebon. Apabila yang lewat Semarang, stasiunnya ada di Solo Jebre sana ya. Dan memang kota Solo ini spesial banget, teman-teman. Dia memiliki 3 stasiun besar aktif yang 3-3-nya melayani perjalanan kereta api jarak jauh. Satunya lagi ada di Solo Balapan sana, dia melayani perjalanan untuk kereta kelas menengah ke atas, teman-teman. Kelas ekonomi premium, ekonomi new generation, lalu eksekutif juga, kelas panoramik juga, priority, luxury di Solo Balapan, teman-teman. Dan untuk ruang tunggunya ada di sini ya, untuk penumpang kereta api jarak jauh. Dan di ujung sana ada mesin cetak tiket dan juga loket counter untuk kalian yang mau membeli tiket atau butuh informasi terkait pelayanan pelanggan. Nah, untuk pintu masuknya sendiri di sini merupakan pintu masuk untuk keberangkatan kereta api jarak jauh ya, teman-teman. Dan kalau nggak salah di sebelah sananya lagi adalah untuk pintu masuk KRL, teman-teman. Jadi sudah dibedakan ya pintu masuk yang kereta api jarak jauh dan KRL. Nah, kita masih sama Kiki dari kemarin, kita trip Argo Dipangga ya. Yeah. Oke, sekarang kita mau naik apa, Ki? Jaladara. Oke, akhirnya ya naik Jaladara. Kita nanti 10.15 sudah bisa masuk kereta. Kemudian jam 10.30 tank, kita udah mulai jalan trip. Kemudian destinasi yang pertama kita di Loji Gandrung. Nah, Loji Gandrung ini tempat dinas Wali Kota Solo. Kita di situ. Nah, untuk bisa menaiki kereta Jaladara ini, teman-teman harus mencari dulu info-info open trip dari beberapa penyelenggara. Soalnya kereta ini sistemnya charter kalau ada rombongan yang mau naik. Karena kereta ini pengelolanya adalah KAI Wisata dan Pemerintah Kota Surakarta melalui Dinas Perhubungan. Nah, di ujung sana itu sebenarnya ada lokomotif uap juga, teman-teman, seri D52099. Tapi ini bukan lokomotif yang akan menjalankan kereta Jaladaranya, teman-teman. Setahu saya sih biasanya yang menjalankan kereta Jaladara itu adalah lokomotif D1410 biasanya ya. Dan ini saya lihat juga keretanya udah siap nih sebelah sini nih. Nah, ini dia kereta Jaladaranya sudah siap, teman-teman. Di jalur 1 stasiun Purwosari. Papasan, teman-teman. Tadi kalau nggak salah sih kereta api Sancaka ya, Sancaka dari Surabaya Gubeng ke Yogyakarta papasan dengan kereta api Malioboro Express dari Purwokerto Yogyakarta tujuan akhir Malang. Nah, ini dia lokomotif yang akan menarik kereta Jaladara, teman-teman, serinya D1410.
seri lokomotif dengan 4 roda gandar penggerak, teman-teman. Karena kodenya D ya. Dan lokomotif ini adalah buatan tahun 1910 oleh pabrik Hanomag Jerman, teman-teman. Sebenarnya di Indonesia lokomotif seri D14 ini ada 24 unit, teman-teman. Di mana itu pabrikannya berbeda-beda. Dari seri D14 yang pertama sampai 12 itu buatan Hanomag Jerman, teman-teman. Sedangkan seri ke-13 sampai 24 itu buatan Wexpur, kalau nggak salah, Wexpur Amsterdam Belanda. Dan beberapa juga ini memang dimiliki oleh depo induk lokomotif di Indonesia ya, seperti depo Jatinegara pernah punya, Bogor pernah punya, Purwakarta pernah punya, dan mana lagi ya, saya lupa-lupa ingat, teman-teman. Totalnya ada 24 unit. Dan dari 24 unit seri lokomotif D14 ini, hanya satu yang dipreservasi dan dilestarikan, teman-teman, yakni lokomotif D1410 ini. Dan lokomotif ini pernah menjalani restorasi atau perbaikan di Balai Yasa Pengok Yogyakarta, sehingga dijalankanlah atau masih bisa menarik kereta jala darah, teman-teman. Nah, ini penampakan dari kabin lokomotif D1410. Oh, ini Bapak masinisnya ya, Pak? Halo, Pak. Iya, Bapak yang megang lokomotifnya ya, Pak. Dengan Bapak siapa, Pak? Pak Heru. Pak Heru. Udah berapa lama, Pak, megang ini, Pak? Saya mulai tahun 2002. 2002? Waktu ya. Itu jalan kemana aja, Pak? Dulu di Ambarawa, Pak. Oh, Pak Ambarawa. Berarti jalannya tuh Ambarawa kemana, Pak? Dulu Ambarawa, Bedono. Bedono. Tuntang. Tuntang. Tuntang, Bedono. Oh, Tuntang, Bedono. Terus 2002, terus 2014 Sporna. Di rumah dipanggil untuk mengikuti lomba ini. Dulu Pak Jokowi ngambil lomba dua. Oh, di bawah ke Balai Yasa. Balai Yasa. 2018. 2018. Oke. Betulin lomba ini. Semua 8 orang, teman-teman. 8 orang di Jogja kan, Pak, benernya ya? Oh iya. 8 orang. Nah, ini selesai tahun 2019. Selesai 2019. Oh iya iya iya. Aku panggil lagi 10. Kirim logo ini ke Solo. Oh, berarti sekarang. Berarti emang jalannya tiap weekend atau gimana, Pak, ini, Pak? Jalannya ada bookingan aja. Kalau ada bookingan ya. Oke. Iya ya, siap-siap. 10.26 kita berangkat dari stasiun Purwosari, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim, semoga perjalanannya aman, lancar, dan selamat sampai tujuan. Ini emang angkatan awalnya agak ngejeduk gitu ya. Gitu. Dan ini bodinya, bodi keretanya, by the way, ini semuanya dari kayu jati, teman-teman. Mulai dari bodi luarnya, dari dalamnya, tempat duduknya, lalu interiornya, ini full kayu, teman-teman. Dan jendelanya lost door, nggak ada kaca, jadi kita bisa nongol-nongol sedikit, tipis-tipis lah ya. Dan ini juga nggak ada pintunya, teman-teman. Ini berasa kayak naik apa ya, kayak naik angkot tapi versi roda besi gitu. Nah, ini emplasemen stasiun Purwosari. Nanti keretanya akan belok ke kanan, teman-teman. Tidak menyusuri rel yang lurus ini. Sedangkan yang lurus ini merupakan rel jalur utama, teman-teman. Ke sana ke arah Surabaya sampai Madiun, dan arah sebaliknya itu menuju Jogja, Jakarta, atau Bandung. Nah, kita sudah mengambil jalur ke kanan, teman-teman. Dan di sini nanti nikungnya tuh benar-benar tajam, teman-teman. Sampai nanti ketemu di Jalan Raya Slamet Riyadi, Kota Solo. Ada anak-anak nungguin. Dan biasanya sih kalau kereta jala darah keluar, itu di sepanjang jalan banyak yang hunting, teman-teman. Nanti kita lihat ya. Kita persiapan masuk ke Jalan Raya Slamet Riyadi, Kota Solo, teman-teman. Dan jalur ini sebenarnya jalur reguler untuk kereta feeder Batara Kresna ya. Tapi karena Batara Kresnanya sedang jalan ke arah Wonogiri, jadi kereta jala darah ini bisa jalan, teman-teman. Dan jalur ini sebenarnya mentok sampai Wonogiri ya, tapi perjalanan jala darah ini hanya sampai stasiun Solo Kota saja. Gitu. Nah, banyak yang hunting tuh. Gitu. Dan ini baru pertama kali saya merasakan naik kereta, tapi benar-benar di pinggir jalan raya. Gimana,
ngerasain sensasi naik kereta Jaladara dan naik kereta di relnya tuh yang pinggir jalan kayak gini. Dari dulu saya tuh pengen banget naik kereta Batara Kresna karena pengen banget nyicipin naik kereta di pinggir jalan kayak gini nih. Akhirnya sekarang kesampaian juga ya, Ki. Alhamdulillah kesampaian juga. Tangan siapa tuh? Ini berarti mani manual ya, Pak? Ngeremnya ya, Pak? Iya. Oh, bukan cakira tuh dari loko. Enggak pakai ini soalnya. Oh, enggak pakai ini, enggak pakai selang rem. Iya, benar. Ngeremnya masih di tiap ininya, tiap keretanya. Oh, ini proses ngerem ya, teman-teman. Walah. Nostalgia banget ya. Oh, kayak zaman dulu banget. Oke. Ngerasain. Dan emang ya ini proses ngeremnya agak menghentak dikit, tapi ya nggak apa-apa lah, namanya juga kereta wisata. Oke, ini kita sudah sampai di pemberhentian pertama, Loji Gandrung, teman-teman. Di sini ada waktu 5-10 menit untuk berhenti. Nanti kita mau pindah ke belakang. Nah, jadi Loji Gandrung ini adalah rumah dinasnya Wali Kota Solo ya, teman-teman ya. Ada fakta menarik tentang kereta ini, teman-teman, di mana dulu kereta ini sempat direncanakan akan berjalan di jalur Banjar, Pangandaran sampai Cijulang guna keperluan kereta wisata seperti kereta api Jaladara ini. Tapi karena masa peralihan dari Orde Baru ke Reformasi, akhirnya rencana itu dibatalkan. Dan setelah sekian lama, akhirnya kereta ini kembali dijalankan dan kembali direstorasi sehingga menjadi kereta wisata Jaladara yang melintas di tengah-tengah kota Solo. Nah, yang unik dari kereta ini adalah boginya, teman-teman. Lihat, ini hanya memiliki satu gandar saja dan suspensinya ini menggunakan leaf spring, teman-teman, atau per daun yang biasa dipakai bis-bis malam ya. Ada bis wisata, teman-teman, yang ternyata parkirnya belakang kita persis. Jadi kayak ini ya, kayak rail bus ya kelihatannya. Nah, kalau mau berangkat ini remnya dirilis dulu, teman-teman. Tadi kan sudah ngiket ya untuk berhenti gitu. Jadi semuanya untuk pengereman itu masih manual, teman-teman. Dikendalikan di tiap gerbongnya. Gitu. Ya, Pak kondekturnya sudah memberikan semboyan 41. Kita berangkat lagi meninggalkan Loji Gandrung jam 10.45. Indra, Indra yang mana Indra? Indra tuh, saya aku kayak pernah ketemu tapi lupa ya. Indra itu ya, saya kan itu kadang kayak kayak di narkoba. House of Danar Hadi, destinasi selanjutnya. Nah, ini panitia penyelenggaranya nih. Mas, kenalan dulu dong. Aduh, dengan Mas siapa? Saya dengan Agus, Mas. Agus, Mas Agus. Kunafa Travel. Oke, rutin ini ngadain kayak gini. Setiap bulan ada. Tiap minggu per bulan atau gimana? Biasanya sebulan dua kali trip lah. Sebulan dua kali trip. Oke, ada minimal rombongan nggak berapa orang? Minimal kita sekali trip antara 60 sampai 65. 60-65 orang. Iya. Oke, tadi katanya ada dapat dawet juga ya? Iya, dapat dawet itu tambahan. Mau dipesenin apa, custom bisa kita. Oh, kita waktu ini, waktu awal ikutin ya, waktu awal booking. Registrasi. Oh, ala mantep ini ada dawetnya, free dawet. Nanti kita ada snacknya, khusus Solo. Oh, khusus Solo. Apa? Sosis Solo, ada snacknya juga dong. Gokil. Kalau ikut join ini berapa mas tiap orangnya? Setiap orang antara 100 sampai 120. 100 sampai 120, ya. Itu bedanya apa? Bedanya nanti ada beberapa apa namanya kan snacknya berbeda. Oh, dapat paket snacknya beda. Oh, kayak 100 ribu dapatnya apa? 100 ribu nanti paling dapat snack
snacknya mungkin sosis solo aja, nanti 120 ada beberapa. Oh, ada beberapa lagi tambahannya. Oke, ya, ini ada dawet juga salah satunya. Bapak ya. Bapak Ibu silakan, kita sudah sampai House Donar Hadi. Kita sudah sampai di House of Donar Hadi, destinasi selanjutnya teman-teman. Untuk pemberhentian dari kereta uap Jaladara ini. Ya, tempatnya untuk House of Donar Hadi di sini teman-teman. Ternyata kita nggak hanya wisata sejarah aja, tapi wisata belanja juga ya Pak. Wisata belanja juga, di dalamnya ini ada koleksi-koleksi batik Solo teman-teman. Yang dua masih di luar ya Mas? Oke, sudah selesai keliling-keliling Donar Hadinya. Dan di dalam tuh ternyata banyak banget histori-histori dari batik itu sendiri, dari motifnya yang mengandung makna tertentu, dan banyak banget teman-teman. Tapi sayang di dalam museumnya nggak boleh foto-foto ya. Oke, ini Pak Kondektur sudah membunyikan semboyan pas satu, kita persiapan berangkat lagi. Udah mulai berpisah nih dengan jalan raya relnya ya, dan itu ada pelang stasiun di sebelah sana, ada sinyal masuk. Persiapan kita akan masuk stasiun Solo Kota. Dan peronnya pun udah dilebar. Oke, perjalanan kita sekarang sudah tiba di stasiun Solo Kota teman-teman, stasiun terakhir untuk perjalanan dari kereta uap wisata Jaladara ini teman-teman. Sebenarnya jalur ini merupakan jalur dari kereta api Batara Kresna rute Purwosari Wonogiri, tapi ketika jalurnya tidak dilewati oleh kereta Batara Kresna, maka akan digunakan oleh kereta wisata Jaladara ini teman-teman. Dan kalau teman-teman lihat ke belakang sana, relnya masih terus lagi ke belakang sana. Nah, itu nanti ujungnya di stasiun Wonogiri teman-teman. Dan stasiun Solo Kota ini merupakan salah satu pemberhentian dari kereta Batara Kresna, makanya sekarang sudah dikanopikan teman-teman. Ini sedang ada pembangunan peron tinggi dan juga kanopi untuk akomodir penumpang kereta Batara Kresna. Nah, pas banget ini teman-teman, lokonya lagi diisi air dulu ya untuk keperluan operasional uapnya, dan ini sampai ngebul gini bawahnya ya. Untuk bangunan stasiun Solo Kotanya sendiri yang ini ya teman-teman, bangunannya sih simple segini aja, karena ini memang stasiun untuk kereta yang sifatnya feeder atau perantara teman-teman. Dan di sini melayani tiket counter juga kalau nggak salah, masih ada nggak ya untuk perjalanan Batara Kresna kayak gitu teman-teman. Dan kalian kalau mau ke Wonogiri atau mau ke Purwosari, bisa juga naik dari stasiun ini. Dan stasiun ini juga sering disebut oleh masyarakat sini tuh stasiun Sangkrah ya, karena berada di Kelurahan Sangkrah teman-teman. Emplasmen dari stasiun Solo Kota ini hanya memiliki 3 jalur ya teman-teman. Jalur lurusnya ini berada di jalur 2, dan jalur 3 ini mungkin berfungsinya untuk jalur simpan ya. Dan jalur 1 ini adalah jalur belok untuk naik turun penumpang gitu teman-teman. Nah, ini keretanya atau lokomotifnya sudah selesai isi air ya. Dan ke sana itu lokomotifnya sedang proses langsir dulu, nanti lewat di jalur 2 belok lagi ke jalur 1 untuk pindah posisi lokomotif.
Jadi buat yang mau kalian mundur. Nah, ini sudah dilangsir teman-teman, posisinya sekarang jadi SH ya. Tadi jalan dari Purwosari ke sini posisinya kayak gini lokonya. Ketel uapnya berada di depan, jadi posisinya kayak long hood ya, gitu. Sekarang kabinnya berada di paling depan, jadi short hood. Gitu. Sinyalnya udah ngangkat ya? Waduh, ini kita kayaknya udah langsung berangkat nih. Soalnya langsung ngangkat sinyalnya. Yuk, kita masuk lagi yuk. Kembali lagi ke jalan raya setelah berpisah sebelumnya ketika masuk stasiun Solo Kota. Semboyan 5, Pak. Semboyan 5 berjalan. Nah, pemberhentian terakhir dari stasiun Solo Kota, kita mampir ke Gelatoku, teman-teman. Kalau dari namanya sih, ini es krim semua di dalamnya ya. Dan ini bangunannya seperti kayak bangunan tua ya. Saya kurang hafal ini bangunan apa. Buat yang tahu, komen di kolom komentar ya. Oh, ini mungkin namanya ya, Gedung Juang 45 Solo. Jam 12:17 kita meninggalkan Gelatoku ya. Tadi kita sempat ngeskrim bentar dan kita berangkat lagi menyusuri jalanan kota Solo. Masih banyak yang hunting ya. Tuh di sebelah sana juga banyak yang hunting tuh. Bahkan di mall juga tuh ada yang ngerekam, ada yang hunting. Ini ada rombongan yang turun di sini nih. Jadi bisa request juga ya, mau turun di tengah jalan juga bisa teman-teman. Dan
Ini satu gerbong kosong dong. Oke, kita ke sini aja ya, gitu. Pindah ke belakang. Oke, alhamdulillah kita sudah kembali lagi di stasiun Purwosari. Sekarang jam 12:37. Oke, semboyan 35-nya 3 kali. Ini persiapan mau berhenti. Ini lagi ngambil-ngambilin Dawet yang sisa. Oh, punya kita? Oh iya, oke. Nah, ini udah sampai ya kita di stasiun Purwosari. Oke, alhamdulillah kita tiba lagi di sini. Awas langkahnya Ki. Ya, awas langkahnya. Oke, kita nyampe lagi. Mana Ki, seneng nggak? Seneng banget. Wih, mantap ya naik kereta loko uap. Oke, alhamdulillah teman-teman, perjalanan saya sudah nyampe kembali di stasiun Purwosari Solo. Bolak-balik dari sini ke Solo Kota naik jalan darat. Perjalanannya sangat menyenangkan dan juga nilai sejarahnya kental banget ya, baik itu dari kereta apinya maupun dari wisatanya. Thank you Rizky. Nanti kapan-kapan kita trip bareng lagi ya. Oke, siap. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Indonesia Negara untuk video-video menarik lainnya. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan saya naik kereta api jalan darat. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Thank you.